Selamat datang kepada channel saya Kreatif DD atau KDD. So, hari ini saya nak berkongsi sikit cara kita boleh mengira kegunaan petrol. Kegunaan petrol atau dalam bahasa Inggeris fuel consumption. Sebenarnya pengiraan ni ringkas saja. Biasa unit yang kita jumpa kalau kita tengok kita punya dashboard ke kan, kita akan nampak unit ni kilometer per liter atau berapa kilometer yang kita boleh dapat kalau kita gunakan 1 liter, atau juga kadangkala kita boleh tengok berapa liter yang kita guna untuk nak jalankan 100 kilometer punya jarak. Mungkin saya bagi satu contoh lah. Kalau kita dapat 10 km per 1 liter, kita boleh samakan dengan, kita guna matematik, berapa liter yang diperlukan untuk jalan 100 km kan? 10. Sebab dia sama saja kan, tolakkan 1 kosong, 1 liter untuk 10 km. So, sebenarnya dia 10 liter diperlukan untuk jalan 100 km. Mungkin saya beri satu contoh yang lebih yang lain sikit lah. Kalau kita bagi isi minyak, sekarang saya nak isi petrol dekat Shell ke Petronas ke kan, bila saya tengok saya punya trip meter, saya dapat 350 km. Dan saya isi RON 95 yang berharga RM2.05 tu, saya dapat 30 liter kan. Saya daripada meter sana tengok saya dah isi 30 liter. So, macam mana kita nak kira kegunaan petrol atau fuel consumption? Fuel consumption kalau kita ikut unit ni adalah sama dengan 350 km bagi dengan berapa liter petrol yang kita dah isi, 30. So, ia sama dengan 11.7 km per liter. Atau kalau nak guna unit ni, dia senang saja, dia perlukan sikit matematik. Biasa saya pakai macam ni. Kalau 30, kita boleh dapat 350, sama dengan, kalau saya nak kira 100 km, saya dapat berapa liter X kan. So, X 30 sama dengan 135. So, X ni 30 naik ke atas ini, so sama dengan 100 bagi 350 dalam dengan 30, saya dapat 8.5 liter untuk 100 km. So ini fuel consumption kalau saya guna liter per 100 km. So rakan-rakan, macam mana kita nak tahu kos dia? So untuk nak mengira kos, kita darabkan tadi yang X ni 8.5 liter untuk setiap 100 km, darab dengan harga semasa RON 95. Kalau isi RON 95 lah, RM 2.05. So, secara rumusannya kita dapat RM17.42. So, maksud dia untuk nak jalan 100 km kan, sebenarnya kos petrol tu adalah RM17.42. Saya harap cara ni ringkas supaya rakan-rakan boleh cuba kira lah
fuel consumption dan juga cost petrol yang diperlukan untuk nak jalan 100 km. Harap video ni membantu. Okay, like and subscribe. Thanks rakan-rakan.